Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Toto Warsito Channel. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengupdate budidaya ikan lele di taman ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Ini tamannya sudah mulai hijau ya. Nah, kita akan kasih pakan ikannya. Nah, ini kolamnya ya. Oh, airnya bagus sekali untuk lele. Ini sudah hijau ya. Sudah hijau banget ya. Kita akan siapkan pakannya. Nah, ini pakannya ya. Baik, lebih dekat. Besar-besar ini udah sebentar lagi kita panen. Kita akan pindah ke kolam yang satunya lagi. Ini yang sistem terpal. Kita sudah buat para-paranya nih juga untuk anggur ya. Dan kita di setiap pojok kolam ini kita buat untuk tanaman anggur nih ya. Nah, ini masih kecil. Tapi sudah kita siapkan para-paranya ya. Nah, di sana ini sudah kita tanam juga anggurnya ya. Jadi kita akan kasih makan. Oh, mantap. Ya, ini di pinggir-pinggirnya juga kita tanam tomat ya. Ini sudah berbuah tomatnya. Ini ada cabe. Ada terung juga ya. Baik, demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi Anda ya. Selamat mencoba, jangan lupa terus dikasih pakan ya, ikannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.